Hey, welcome back to Tip Charlie for Fun. Ah, mantap. Okay guys, hari ni kita bawa bini-bini. Ada setiap orang yang bercakap besar gitu. Terutamanya ketua kita, Aiman Noah. Patah dua kata. Hari ni, Aiman akan buktikan Aiman betul-betul tak takut. Okay, jadi dia sama macam itu. Cuma hari ni, geng lelaki AI Team akan tanya bini-bini setiap kita orang di depan ni. Okay, dan dia orang perlu menjawab dengan jujur lah apa yang sebenarnya berlaku. So, apakah benar apa yang dibuktikan oleh kita ni, betul? Okay. Eh, jangan cakap tengok ten. Kita pergi ke soalan yang pertama. Let's go. Soalan yang pertama, memandangkan para suami korang kaki game, kaki ML semua benda kan, dan korang dah melarang diorang untuk main, tapi kalau diorang main juga, apa tindakan korang? Disebabkan handphone dia tu saya yang belikan, so saya akan pas handphone tu. Disebabkan telefon tu you beli, aku lepas you got telefon tu. Saya join main sekali. Kenapa you? Tak, masalahnya betul. Tak. Dia tak tahu team. Eh, bukan. Gini tau, to be honest kan, Joe yang ajak dia main. Eh, kali ni je. Ni je. Okay. Tanya dia, 2-3 hari tu dia jepur tak telefon dia. Mana main ni? Mana tengah datang? Bukan kalau bini mu, bukan kalau mu main ML. Kenapa berkata itu? Aku patah kecil dia. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Akak-akak dan para isteri, betul ke abang-abang kat belakang ni adalah orang yang tak takut pada bini? Jangan kata tak takut lah. Oh, kalau kita ngaju je pujuk. Selalu dia pun yang main minta maaf. Jangan cahaya lah kalau aku tu minta maaf. Itu dia. Sayang. Dia gini tau, lelaki ni is lelaki. So, bila dia dah kahwin dengan perempuan, duduk dulu. Saya nampak dekat cermin tu. Dia sebenarnya bukan tak takut bini, dia hormat. Ooh, okay. Betul. Tapi bila bini dah menguasai, bini lagi garang daripada singa, dia kena takut jugalah. Faham tak? Sebab bini jaga lelaki ni lain macam. Kita jaga lelaki macam jaga baby. So lelaki kena appreciate. Dia tak ada istilah, sebenarnya tak ada istilah takut. Dia hormat. Wow. Tapi takut jugalah. Macam Alif takut juga. Kalau pujuk aku kan macam, Ya, I minta maaf. Gitu. Korang hanya nampak dia macam gini kan. Tapi, Ya, tolonglah. Kalau dia nangis, saya mengalahkan aku. Dia sama lah kan, dia tak takut bini. Tapi dia hormat bini. Tapi kalau merajuk ke apa tu, kalau tak bercakap dengan dia memang tak akan buat benda lain lah. Dia akan stop semua benda. Dia peluk, dia sayang cakap lah dengan betul. Saya sayang sama. Cakap sama. Lah, dia tak akan buat benda lain. Dia betul. Kalau sejam aku kaku, sejam juga dia kaku pula. Okay, hari tu kan dia oyak kan, kalau balik rumah dia nak tosis berabuk kan. Ani kan. Cuba tanya dia, mop lantai, bas pinggir. Ni gosok tudung siapa dia? Tanya. Beras kita masak. Nak tanya, mu suami ke pembantu rumah? Okay, untuk korang kan dah berkahwin kan? Kadang-kadang ada pasang surut, kan? Gaduh, baik. Okay, bila gaduh, contoh para suami ni, dia marah korang, tengking. Apa yang korang akan buat? Jawab aku sendiri lah. Aku tak apa. Ni
Nisa tak patah hidung. Nisa tak patah hidung. Dok. Dok aku. Ya betul. Bukan nak puji. Tapi dia tak pernah tengking saya. Oh. Tapi dia akan buat perangai yang buatkan aku nak tengking dia. Ah, faham tak? Perangai-perangai dia yang... Haa, itulah kan. Buka aib pula kan. Haa, ya itulah. Itulah dia. Saya tak tahu sebab dia tak pernah tengking saya. Oh. Mungkin sebab baru kahwin kot. So, susah nak jawab soalan ni. Kena lama sikit. Saya akan tengking saya ke nanti kalau dah lama. Okay, Aiman ni dia senil lah. Dia tak... Ah, dia tak ada nak tengking lagi. Dia paling tu kita. Oh, hey, ketua. Sebab gini lah. Bukan, sebab gini lah. Untuk korang kat luar sana. Sorry lah, bapa aku pun tak tengking aku. Kalau lelaki aku tengking aku, dia bukan lelaki yang baik. So, lelaki patut hormat perempuan. Even kau tu gangster macam mana pun, kau patut hormat perempuan. Okay, that's all. Okey, akak-akak yang dihormati, abang-abang yang disayangi. Eh, asal kita tak sayang? Ha? Okay, okay. Saya tak boleh sayang. Okey, if satu hari nanti abang-abang yang di belakang ni datang, saya nak kahwin lagi satu. Kalau abang datang cakap nak naik nikah lagi satu, apa korang buat? Haa. Memang dia bagi je. Oh, okay. So, you ada niat macam tu lah. Sudah lah. Eh, dia gini lah kan. Aku rasa bini-bini kat sini comel dah. Macam aku, Bella. Dapat isteri Bella. Takkan nak dapat isteri macam aku, Bell. Takkanlah nak cari macam Annabelle. Betul tak? Betul kan? You carilah perempuan lain, takkan ada yang perfect. So kita sama-sama kena perfectkan diri kita. You pun tak perfect sangat, baby. I pun tak perfect sangat. Kenapa you nak cari yang lain sedangkan I boleh setia kat you? You sakit nanti, you akan tua, you sakit, I akan jaga, I pakai pampers you, you kena ingat tu. Okay? Apa jahat mulut? Kalau dia kawan lagi sekali kan, hari tu dia nak lempar baju, piring semua kan, dia nak tu kan. Aku lempar balik semua piring-piring tu kat kepala dia, biar pecah atas kepala dia tu. Biar dia mati tu, geram pula aku. Marah. Kau! Tak, sorry. Marah lah, dia tak boleh. Eh, sama ya. Boleh. Hei! Kenapa kau tak boleh? Cukuplah aku boleh terima mu, boy. Tak ada lah sebab memang dia tak akan tanya soalan tu. Sebab memang dia nak tanya tu, tak boleh. Dia nak tanya tu, tak boleh. Dia tahu dah jawapan apa, tak boleh. Dia tahu dah jawapan tu, tak boleh. So dia tak tanya dulu. Okay. Untuk korang kat belakang, setia kita orang. Kita orang ni, korang cukuplah dapat bini-bini macam kita orang ni. Pandai cari duit sendiri, tak susahkan korang. Korang hanya perlu setia, jujur je lah. Macam Alif, dia tak ada lah tanya soalan macam tu. Cuma, dia dah bersumpah. I bersumpah. Dia dah bersumpah. I sumpah akan janji setia dengan you. Nampak dia dah bersumpah. Kalau dia buat lagi, dia makan sumpah dia. Ingat tu. Kita orang yang tak sumpah ni. Okay, next. Okay, untuk akak-akak, kalau laki korang nak keluar tengah-tengah malam, boleh ke tak? Okay, boleh nak tubik. Cuma kat siapa kumpul dulu? Tengah malam. Eh, apa pun nak tubik tengah malam? Eh, tak boleh sampai tengah malam. Aku duduk siapa? Saya boleh tu sengah demo tubik depot tengah malam. Eh, apa tu? Dia kata boleh. Tak boleh. Siapa kata boleh, boy? Mu tengok cek malam mu tubik. Puluh balik. Ha. Atuk Geofi betul ya. Atuk Geofi betul ya. Nah, ha. Boy, aku nampak boy kat cermin tu, boy. Macam Alif, dia selalu keluar malam. Selalu. Wow. Tapi dia akan guna nama, I nak keluar dengan Safwan. I nak keluar dengan Mak Kan. Faham tak?
Dia gini tau. Lelaki, perempuan ni nak juga keluar malam. Tapi kita orang sedar kita orang ni isteri. Isteri orang. So tak nice nak keluar malam-malam. Kalau keluar pun dengan korang je. So lagi-lagi yang dah ada anak, kau kena ingat lah ada anak bini kat rumah. Buat apa? Lebih penting dengan kawan ke? Pergi kahwin dengan kawan tu. Tak payah kahwin dengan isteri. Faham sayang? I nak pergi ni. Walaupun dia cakap waruhana ke apa ke, bagi aku macam tak perlu. Kau kerja jumpa dorang juga, lepas tu pergi kahwin dengan dorang lah. Tak payah kahwin dengan kita orang. Faham? Kalau Joe dia nak keluar malam, boleh. Tapi Joe pun akan keluar malam. Kalau ditanya gimana, suka hati nak gimana mana. So dia, kesimpulannya dia akan duduk rumah. Dia macam tak apalah, duduk dengan bini je lah. Dia ya, dia lepak mamak sampai pukul 4:30 pagi eh. Dia cakap macam tu. Tapi dia kena prepare lah, dia nak tidur rumah AI Team B kau, nak tidur rumah Bella kau. Dia kena prepare awal-awal. Dia nak tidur rumah Riz kau, dia kena prepare sebab dia tak akan balik lah. Untuk malam, untuk hari tu. Kalau dia balik? Duduk luar ikut dia lah, tapi tak boleh masuk. Okay, untuk para isteri semuanya, yang belakang tu, yang paling berani dengan isteri? Tak ada orang paling berani. Tak ada, setakat ni aku tengok ni, setakat ni bukit semua takut bini eh. Semua takut bini. Aku nampak boy. Bagi aku pun sama. Paling, bila masa? You kalau you pergi dekat KL, baru je sampai 5 minit, I suruh balik, you balik. Sejujurnya, kita orang kenal. Aku pun kenal yang suami yang diorang yang lain ni. So, tak ada aku rasa. Yang berani kan? Tak ada. Kita yang berani dengan diorang. Wow! Betul. Tak ada. Semua takut. Apa? Agak ada ke yang? Boleh yang? Jawapan dia semua takut sebab dia tak takut pun dia akan takut juga. So memang tak ada lah hok ni. Dia merik juga. Okay, sebenarnya kita orang semua memang pemberani. Wow. Cuma kita satu benda je di para lelaki ni, kita malas nak gaduh sebenarnya. Betul. Dia orang suka gaduh. Dia orang suka gaduh. Sebenarnya kita malas nak gaduh je. Kita takut pun. Kita tak berani pun. Kita tak berani. Kita berani je. Kalau di KL, pergi KL lepas tu dia call suruh balik, kita balik terus sebab kita tak nak gaduh je. Kalau tak dia akan dia ayat benda ni. Kita sekabutlah. Kita ada kerja nak buat apa semua lagi. Esok nak kerja lagi. Bila kerja lagi, otak je pening. Bila nak bemo je masalah jadi. Bukan demo so, okay? Kerja. Kerja. Kita pun kerja kok. Sama je nak cakap pasal kerja kan? Apa? Ada lagi? Terus je. Okey, untuk akak-akak, mak nak tanya, apa yang akan terjadi kalau laki-laki akak kantor curang? Dia terima je. Oh, iya ke? Ada pasti? Beraninya kamu! Beraninya kamu! Tolonglah, janganlah awak kantor-kantor curang, boy. Bukan, aku takut pun tak hidup. Aku takut pun tak hidup, aku tak usah jadi pembunuh. Gitu. Nah, mungkin aku kelas sosok, eh? Kau nampak bukti dia? Ambil yang tu eh, nampak tak? Sebelum aku jawab, dia dah pujuk dulu, nampak tak? Nampak sangat? Dia gini, Bella cakap kat dia, kalau once you kantor you curang, you kena ingat tau, bini you sentiasa laku. You kena ingat tu. You jangan ingat, I jadi bini, I tak laku. So kalau you boleh buat, I pun boleh buat juga. Tapi disebabkan ada anak-anak, kita bincang dulu lah. Maafkan. Fikir betul-betul nak curang tu. Patut ke aku curang? Kalau aku curang, aku akan hilang bini dengan anak-anak aku. Ingat. So jangan sesekali fikir pasal curang. Tengok perempuan lain, tak boleh tolak. Bini dengan anak aku ada kat rumah. So kena ingat. Dia ada yang secantik dia yang starting you. Dia bukan masalah cantik. So you kahwin dengan I sebab apa? Standing ni everything.
Kalau di sekantoi curang, perempuan lain, jom tinggalkan jeris. Sebab kenapa nak stay lagi dengan orang yang dah ada perempuan lain? Saya tak nak bersaing dengan perempuan luar sana sebab saya ada level sendiri. Buat apa nak dengan ni? Betul-betul. Sebab macam ni lah Jo. Bila dia tinggal dia curang dengan perempuan lain, dia kena ingat tau. Dia hilangkan permata dia. Faham tak? So kita ni ada duit sendiri apa semua, so kita boleh survive. Tapi nak uzbilah mizalik, minta jauhkan lah. Okay, so kita boleh survive. Betul we can survive without men. Betul. So yeah. But I love my husband so much lah. So and saya tak rasa pun dia akan curang. InsyaAllah. Tak selama lagi tu. Sama lah macam Alung. Kalau dia curang, meme Ferry dengan anuk-anuk ni hilang. Aduk memang tak jumpa lah. Ha. Oh, betul macam Nisa pun. Kalau mung curang, ilai batu. Batu kat mana sah? Batu permata. Batu-batu permata sayang. Aku bukan permata mung ke? Aku bukan permata mung ke? Agak berapa banyak akak-akak ke depan saya ni sayang kat bini-bini kat suami-suami. Kat suami-suami akak. Banyak-banyak. Banyak. Sayang banyak. Banyak. Awak tahu ke banyak? Boy ni dia macam event ada lelaki lain pun nak mari, tak si nampak boy lagi. Oh boy. Gitu. Berapa banyak saya ke dia? Seberapa banyak kita kutir dia tu? Cubit dia tu. Itulah tanda saya kita dia. Sayanglah. Sebanyak mana kita gila, kita jadi gila tu, banyak tu lah kita sayang dia. Saya tak boleh nak ungkap dengan kata-kata sebab sayang yang terlalu besar. Walaupun muka bogel. Muka bogel tu saya yang cukup. Berapa banyak saya sayang suami saya, tahu sayang lah. Itu pun cakap. Macam ni dia sayang kat saya, saya sayang kat dia macam tu lah. Kalau makin kurang, so kurang lah. Tak sangat boy. Saya marah kat saya ke? Tapi saya sayang suami saya. Terima kasih sayang jadi husband yang baik. Okay, alright guys. So itulah dia apa yang kita cakap hari ni just for fun je sebenarnya. Sebenarnya tak betul pun. Sebenarnya apa yang kita cakap yang konten lepas tu sebenarnya betul. Ini memang untuk for fun je. So kita dah suruh apa bini kita cakap benda macam tu lah. Scripted lah kita dah cakap lah dekat bini kita. Okay guys, so kita jumpa lagi lah pada next episode. Suara Bapak, Tarik Bapak, Bapak Syarifan. Mantap.